Jadi sekarang ini kita sedang sediakan kertas untuk ditimbang oleh kabinet sama ada kita akan ada PPSMI ataupun kita kekal dengan mengajar sains dalam bahasa kebangsaan. Tuan, ada timeline tak bila mungkin kertas kerja itu akan disiapkan? Kita harap by next year kita boleh sedia cukup. Waktu ini kita belum ada guru dan sistem pengajaran juga akan ditukar. Kita tak guna sistem lama, kita akan guna sistem baru yang mana lesson itu disediakan oleh pakar dan guru boleh memimpin anak-anak murid-murid dan guru sendiri boleh belajar. Kertas cadangan itu katanya dirangka satu jawatan kuasa kecil untuk meneliti pelaksanaan semula PPSMI. Beliau bagaimanapun menegaskan perbincangan mengenainya dengan pegawai Kementerian Pendidikan sebelum ini adalah perbincangan dalaman tanpa sebarang keputusan dibuat mengenainya.